Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'd. Teman-teman muslim muslimah di Taiwan, alhamdulillah kita sudah masuk di dalam pernikahan. Bulan mana minggu termasuk memberikan kita pengampunan Allah, memberikan segala rahmatnya kepada kita, sehingga insya Allah kalau kita bisa memaksimalkan ini, kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit nasihat untuk teman-teman dan untuk saya. Saya akan membawa satu ayat, jelaskan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله يعلم أسرارنا حتى لقينا الله. أبي جلسكن dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan juga dijelaskan di ayat berikutnya. شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang benar dan yang baik. Di sini kita dapat pelajaran harus kita sebagai muslim bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan sama-sama kita mentadaburi dan juga mempunyai target untuk terus semangat dalam baca Al-Quran, karena memang Allah mention dalam surat Al-Baqarah ayat 185 di mana bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang benar. Oleh karena itu, momentum dari Ramadan kali ini kita harus bisa memaksimalkan dengan maksimalkan Al-Quran, hafalan, dan coba untuk membaca tafsirnya. Dan dengan itu diharapkan kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, karena itu sangat berguna untuk kita semua. Diharapkan kepada teman-teman semua untuk mengurangi, saran dari saya untuk mengurangi gadget atau media sosial, karena kita belum tahu apakah kita masih bisa menikmati indahnya Ramadan di Ramadan tahun depan atau tidak. Oleh karena itu, saya disampaikan selaku Presiden Muslim Student Association National Chengdu University memberikan saran dan juga memberikan semangat kepada teman-teman. Mari kita torakan semangat Qur'ani khususnya di kampus kita yang tercinta National Chengdu University, dan mari kita manfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh kampus. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik di Ramadan kali ini. Dan jangan lupa subscribe. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.